Assalamualaikum, di Madajang jumpa lagi di My Sadri Channel. Di sini ada router Mi 3A ya. Ada kiriman dari subscriber My Sadroid, ada Mas Ida ya yang jauh banget di sana ya. Di Bali nih kirim router ya 3A semua, ada 2 buah router dan di sini error semua, bekas di OpenBRT. Tapi katanya error setelah dia reset ya. Dan di sini malah nggak muncul apapun ya. Kayak mati suri ya, matet ya. Ini di kabelan juga nggak detect, jaringan wireless juga nggak ada ya. Ini error akibat setelah ganti, katanya bekasan beli OpenBRT tapi setelah di reset dia error kayak gini. Oke, kita akan analisa di sini bahwa router ini punya satu baut ya, di sini di belakang boxnya, di bawah boxnya ada baut ini. Kita lepas bautnya, nanti kita congkel aja untuk casing bawahnya. Udah terbuka. Di sini ada 2 baut di bautnya. Ini sayang banget ya, router ini udah dual band loh. Udah berjalan di dual band 2,4 dan 5 GHz ya. Kita lepasin semua konektor antenanya. Ada 4 konektor antena. Kita akan eksekusi untuk permasalahan ini, biasanya tuh terletak pada IC programnya di sini atau IC EEPROM-nya. Kita akan fokus ke IC-nya. Ini penamakan board-nya. Router dual band dari bentukan Xiaomi ya, atau dari developer Xiaomi ini. Kita akan eksekusi, ada di situ ada IC program. IC ini akan saya ganti ya. Karena untuk IC ini itu dari pabrikannya biasanya diprotek. Jadi kita nggak bisa read ulang ya. Oke, saya sudah siapkan untuk IC ini ya, berkapasitas 16 MB. Di sini saya gunakan merek dari Winbond. Kita akan program dulu untuk IC-nya. Kita akan isi dengan file dump router Mi 3A ini. To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Sudah selesai saya program IC-nya untuk pengisian file dump di firmware originalnya. Firmware ini orinya itu hanya ada Chinese version ya, belum ada globalnya. Kita coba pasang. Kita ingat di sini bahwa titik pin 1 pada bootnya jangan sampai keliru. Coba saya gunakan blower untuk pemasangan kembali IC EEPROM atau IC baru yang udah diisi firmware orinya. Ada firmware Chinese version di router Mi 3A ini. Kita tes coba, ada plotnya tuh 12 volt ya untuk defaultnya. Ini ada penampakan, udah ada lampu indikator berwarna kuning. Ini menandakan belum ada koneksi data ya atau koneksi internet yang masuk. Oke, kedipan lampunya ini normal. Apakah dia sembuh ya setelah kita replace IC? Ini saya gunakan IC baru karena untuk dari router Xiaomi ini untuk IC dari bawaannya tuh diprotek ya. Jadi nggak bisa di rewrite ulang untuk program yang ada.
kita coba koneksinya untuk LAN 1 apakah dia detect. Nah, dia udah ada kedipan ya, menandakan bahwa LAN 1 detect, LAN 2 detect juga. Coba ke WAN-nya. Oke, WAN-nya juga normal ya. Kita coba akses jaringannya, apakah sudah muncul SSID WiFi-nya di Mi 3A ini yang tadinya mati suri. Nah, ini alhamdulillah sudah muncul ya. Ada router Xiaomi sudah muncul di sini. Kita coba koneksikan dan akses IP default di Mi 3A ini. 192.168.31.1 dan udah masuk ke webgateway-nya. Udah sembuh ya, ini udah berhasil kita flashing ulang ya atau ganti IC dengan pengisian file dump di router Mi 3A. Oke, kita repack ulang dulu, nanti kan kita tes di web browser via PC ya. Penampakan dari router Mi 3A ini, dia udah dual band 2,4 GHz dan 5 GHz, dan router ini juga bisa digunakan untuk access point, bisa juga untuk repeater ya. Oke, kita akan coba akses ya. Ini udah ada lampu kuning ya, indikator kuning. Dia sedang booting ya. Router ini bootingnya lumayan lama, ada sekitar 40 detikan. LAN-nya udah ada koneksi, dia kedip ya. Tuh, udah ada senyum. Lampu LAN dan WAN udah ada senyumannya. Kita akses, kita coba ping ke IP default-nya. Ping 192.168.31.1. Di komputer saya udah reply bahwa ada koneksi IP default Mi 3A ini. Kita coba akses via browser untuk webgui si router Mi 3A. Defaultnya emang bahasa Cina ya, belum ada global versionnya. Dan ini saya sudah koneksikan kabel WAN-nya. Kita akan coba setting sebagai access point. Bisa juga digunakan sebagai repeater ya. Kita gunakan password standar aja 198 contoh aja ya. Akan tes koneksi bahwa router ini berfungsi kembali dengan normal ya. Nah, ini udah berhasil ya, udah ada koneksi data tampilan dari antar muka router Mi 3A. Kita coba ping ke Google. Dia juga udah reply ya, ini menandakan udah ada koneksi internet yang masuk sebagai access point. Oke, saya akan coba gunakan Chrome ya, yang bisa translate nanti. Kita bisa setting lewat translate ya, untuk merubah bahasa. Kita coba ke Indonesia. Selamat datang, ini udah pakai translate ya. Sesudah ada koneksi data, kita bisa menggunakan translate di sini. Tapi bahasanya lucu ini, kita coba translate ke Inggris biar nggak gagu untuk cara settingnya. Nah, ini udah bahasa Inggris ya. Kalau udah ada koneksi data, kita nggak puyeng lagi dengan bahasa Cina ya. Saya coba koneksikan ke WiFi ya. WiFi-nya dari router Mi 3A ini. Dan dia berfungsi ya sebagai access point. Kita udah selesai ya dengan cara replace IC EEPROM. Dia berkapasitas 16 MB ya untuk non-flash-nya. Dan VIMAN-nya juga sama ya, bisa digunakan untuk Mi 3AC ya dengan cara replace IC. Ini adalah ada IC yang terisi file dump Mi 3A router Xiaomi.
dual band. Jika teman-teman mengalami demikian, bisa replace IC, link pembelian nanti saya sertakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nggak butlub, nggak macem. Matur suwun.